Radio. Bruh. Dan teman-teman, untuk video kali ini aku mau menyaksikan video yang lagi ngetrend di TikTok, guys. Oke, kalian cari aja hashtag parjamban. Kalian pasti lihat goyang-goyang yang unik, guys. Pokoknya di sana ada cewek-cewek cantik, ada cowok-cowok yang keren-keren. Mereka melakukan gerakan yang seperti ini. Gimana? Begitulah, seperti itu. Seperti itu, guys. Pokoknya itu pun musiknya ada yang berbeda-beda, ada yang pakai lagu apa. Aku juga enggak tahu, nanti kita bisa lihat, dan aku juga mau menyaksikan dan memberi kalian memperlihatkan kepada kalian gimana serunya dance yang kayak gini, guys. Begitulah, seperti itu, guys. Oke, biar nggak terlalu lama kalian tunggu, aku juga mau nonton. Aku juga penasaran sebenarnya. Oke, kita langsung ke videonya. Untuk video yang pertama, aku sudah pakai headset biar nggak berantakan seperti biasa. Aku bilang kayak gitu biar kalian nggak nanya-nanya kenapa sih harus pakai headset. Oke, kita langsung ke video yang pertama. Oke, cewek cantik pakai hijab lagi di pasar. Bum cala bum. Wah, gak punya malu kayaknya, guys. Oke, itu seru banget, guys. Kita sekalian ngedance, sekalian bikin TikTok, dan juga sekalian uji nyali. Oke, wah, dia lagi nih. Kayak yang tadi ya, di jalan raya, kak. Hehe, coba dia coba. Waduh, di jalan raya dong. Oke. Cukup menarik dan cukup menantang, guys. Apakah kalian suka sama dance kayak gini? Coba kalian praktekkan di tempat umum. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ini dance-nya lebih, musiknya lebih ngebeat, guys. Lukanya basahkan. Ini pakai lagunya The Bagindas, guys. Tangan. Oke. Semuanya cewek-cewek yang menurut aku pemberani. Mereka bikin video kayak gini udah cukup bagus dan juga menarik. Oke. Oke, pakai jilbab. Waduh. Dance-nya sih asik, guys, tapi ini di atas motor. Dongkrak dua, guys. Pakai jilbab apalagi apa itu? Tadi mbaknya pakai duster. Oke, dance-nya di atas motor. Takutnya nanti jatuh, guys. Oke, buat teman-teman jangan tiru. Boleh lakukan dance parjamban tapi jangan di atas motor, guys. Nanti jatuh, kasihan kan. Oke. Oke, cewek cantik dua orang. Oh, waduh, ada panci di kepalanya. Oke. Wah, goyangnya juga lembut banget, guys. Itu kayak keturunan cacing mungkin. Oke, sekarang kita langsung ke next video. Tiga cewek cantik di bawah pohon pinus. Kenapa sih kalau videonya keren tapi pendek-pendek banget, nggak ada 5 detik, guys. Oke, lanjut aja kita ke video selanjutnya. Yang tadi, guys, ini cewek dua orang tadi, guys. Oke. Oh, ini nggak pakai panci, guys. Oke. Yang hijau udah malu-malu aja, guys. Oke. Sebenarnya ini dance-nya gampang-gampang sulit, guys, kayak gini. Oke, lanjut. Oke, cowok sama cewek. Waduh. Ini di eskalator, guys. Untungnya ini mallnya sepi, guys. Coba kalau rame gimana? Pasti jadi tontonan orang-orang, guys. Iya, guys. Ini soalnya kan lagi PPKM, pasti mall atau tempat perbelanjaan sepi ya.
jadinya guys. Oke, cewek. Waduh, asik banget dance-nya guys. Oke, jangan lupa follow Nada SL bla. Susah ya. Nickname nama TikTok-nya susah banget, guys. Oke. Cewek kerudung abu-abu. Waduh. Oke. Iya, dia lari guys. Oke. Kayaknya udah malu nih guys. Oke, buat teman-teman yang merasa malu untuk melakukan dance ini, ya boleh jangan lakukan. Tapi kalian pengen uji nyali, silakan lakukan dance ini di depan umum. Next video kita lanjut aja biar cepet. Soalnya ini aku nontonnya banyak banget nih. Oke. Kerudung biru pakai beso. Senyumnya manis guys. Tapi dance-nya. Oke. Itu goyangnya masih kaku guys. Kita lanjut aja next video. Oke, cewek cowok. Lagi di kamar. Yang satunya di mana tuh? Kamar mandi kali. Oke. Oke. Ini ceweknya udah malu guys. Padahal itu di dalam kamar, kenapa harus malu? Lanjut aja bikin dance kayak gitu. Kan tadi cuma dua orang, ada yang nonton. Oke, kita lanjut lagi. Mari sini haters, ini DJ haters tai kambing guys. Wah, goyang ya, mantap. Seru banget dance-nya guys. Oke, jangan lupa follow. Anak-anak parkan mana goyangnya. Ini sih di depan ibunya guys. Di depan neneknya kali ya. Oke. Gemes aku. Ini gak punya malu atau gak punya apa ya, rasa malu gitu. Tapi ini lumayan menghibur banget guys. Ini cewek cantik. Nada SL. Oh yang tadi nih. Oke, Nada. Wah, ditendang ya. Ditendang pit apenya. Oke. Seru banget dance-nya guys. Oke, jangan lupa follow Nada. Oh, dia lagi nih. Oke. Oke, ini di depan rumah guys. Seru banget nih. Tapi kayaknya tadi ada yang nonton di depan rumahnya guys. Oke, jangan lupa follow Nada SLSBLAAA. Pokoknya dia cantik, dance-nya juga bagus, seru banget dance-nya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oh, dia lagi guys. Oke, rasanya pasti ada yang nonton lagi guys. Soalnya dia lihat ke samping dan juga dia tutup mulut, pasti malu. Padahal ini dance-nya juga lumayan seru dan asik guys. Nanti juga aku mau coba guys bikin video parjamban kayak gini di TikTokku guys. Oke, lanjut aja. Oke, baju biru. Oke. Oke. Namanya ini Michelle. Oke, jangan lupa follow ini Michelle. Oke, seru banget guys. Aku juga pengen buat yang kayak gitu. Shoot gitu guys. Oke, kayak gitu guys. Tapi aku gak bisa ngedance. Kalian pasti ketawa lihat aku ngedance. Oke, lanjut aja nonton. Oke. Alis. Bye. Follow. Waduh. Oke. Gimana?
gimana kalau kursinya jebol? Kan jadi ketahuan banyak orang, guys. Oke. Tapi seru banget, guys. Itu 10 nilainya untuk keberaniannya, guys. Oke. Anak-anak perjamban sekarang udah nggak tahu malu atau rasa percaya diri mereka terlalu besar, guys. Oke. Jadi buat kalian TikTokers anak-anak slow-mo, hati-hati tersaingi oleh anak-anak perjamban. Oke, mereka itu dance-nya udah seru banget dan juga di depan umum juga, guys. Oke, lanjut aja. Lagi dikit kayaknya. Anak-anak perjamban mana goyangannya? Bagus banget, guys. Kita lanjut lagi dikit. Oke, ini dia 50. Ini kayaknya keren, guys. Good point, coba. Non fun. Oke, lagi dulu. Gitu, guys. Oke, jangan lupa follow dia 50. Lanjut, ini siapa lagi? SKRNZCILL. Sekarang perjalanan kayak gini, guys. Terus gini, guys. CILL, wah susah banget namanya, guys. Oke, kalian kalau lihat cari aja di TikTok hashtag parjamban, pasti seru-seru banget dance-nya, guys. Kayak gini pokoknya tapi aku nggak bisa, guys, soalnya perutku udah kunci, guys. Oke, nah teman-teman, itu dia tren untuk video TikTok minggu ini, guys. Kalian TikToker slow-mo, hati-hati tersaingi oleh TikToker parjamban. Soalnya dance parjamban itu dance parjamban seru banget, guys, dan juga lumayan menghibur. Kalau slow-mo kan cuma cing gitu, ada foto orang yang minta di slow-mo itu. Itu udah kayak udah lewat, guys. Sekarang parjamban, oke, gini, guys, gini, ada yang gini, tapi perutku, ini perutku udah buncit, guys, gak bisa ngedance aku, guys. Nah, teman-teman, itu dia video-video hashtag parjamban atau goyang jamek yang kayak gitu-gitulah. Aku juga gak ngerti kenapa namanya parjamban. Yang tahu silakan komentar di bawah, apa sih parjamban. Nah, teman-teman yang sudah nonton dari pertama sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa kritik dan sarannya di bawah. Like, comment, dan subscribe. See you next video. Dadah!